Informasinya sih anu bos ngapus ya. belum tahu dia. Bang. Awal anggota mendapatkan informasi ada pedagang LPG menjual tabung gas LPG 12 kg tanpa segel. Informasinya mereka ini menjual tabung gas 12 kilo ini ke daerah wilayah Malang Raya, dan anggota sudah 2 hari 2 malam ini melakukan penyelidikan itu. Mereka ini banyak sekali beredar di pasaran, di toko-toko maupun rumah makan, dan harganya sangat murah sekali daripada harga standarnya. Atas dasar informasi tersebut, anggota melakukan penyelidikan. Pedagang tersebut menjualnya kemana saja? Tadi Erlangga menyampaikan gimana Pak Amin? Untuk dia ini sudah produksi berapa kali? Lebih dari 3 kali sudah menjual ke toko yang 12 kilo itu. Tinggal tunggu sekarang bagaimana dia istilahnya masuk ke toko ini, tersebut kita buntuti supaya masuk ke yang tempat pembikinan LPG 12 kilo ini yang diduga dioplos sama tersangka ini, Pak. Kita bersama-sama anggota menuju ke tempat di mana penjual LPG ini menjual hasil oplosan LPG tersebut. Kota depan itu ya? Iya. Nah, kita turun aja dulu, Pak. Saya yang turun, Pak. Nah, Pak Amin, coba cek betul apa betul nggak barangnya itu adalah barang yang tanpa segel oplosannya. Ketika mendekati lokasi, salah satu petugas turun untuk melakukan pengecekan kebenaran daripada informasi yang kita dapat. Itu tabungnya Pak Yasin. Itu tabungnya. Cuman depan buah aja, depan buah itu loh. Depannya buah itu loh. Itu tuh. Mobil warna putih itu, Pak. Itu, betul. Depannya mikrolet itu, Sir. Nah, kamu sini saya, Sir. Bentar, Sir. Pak, kamu lama. Saya parkir di sini aja. Oke. Sudah turun dulu, Pak. Enggak apa-apa. Oh, dia cuma di situ ya, Dan ya. Di ruko-ruko itu. Iya, anggota juga di sana. Gimana, Pak Amin? Gimana? Ini kayaknya tanpa segel. Coba Pak Amin, dicatat plat nomornya Pak Amin. Dari sini saya tidak kelihatan itu. Ada berapa orang Pak Amin? Ya, itu ada berapa orang Pak Amin? Sementara saya lihat ada 2 orang. Oh, 2 orang. Untuk mobilnya warna putih. Coba, cap. Berapa? N berapa Pak Amin? Ya? Agak menjauh aja, sudah nampak betul ya, jelas ya kalau barangnya itu tanpa segel Pak Amin ya? Ya, sebenarnya tanpa segel, ini ada kira-kira sekitar 3, 4, 5 bahkan ya. Ya, sebenarnya apa? Tanpa segel Pak. Jelas. Oh gitu ya? Saya curiga ini memang jauh. Iya. Enak sih. Kena baju putih ya, baju putih. Oh itu, itu baju putih. Geranan itu kan, geranan. Kita jemput Pak Amin di depannya aja nak. Ini, iya. Eh cepat Pak Amin, cepat. Ya. Dan selanjutnya petugas bersama-sama dengan kami melakukan pembuntutan terhadap kendaraan yang mengangkut tabung gas LPG tersebut. Nah, itu. Nah. Agak jauh dikit Pak Amin. Yang kecil itu. Oke, terima kasih Lodi. Bisa mau bom, mobil pasti bisa masuk itu. Iya, yang kecil itu kan. Apa-apa. Oh, masuk. Sampai tempat yang kecil. Kita berhenti sini. Ini jalannya menuju ke arah mana, Win?
itu masih ada jalan, Pak. Itu saya rasa rana mentoknya apa? Nah, biar aja di situ, biar aja. Iya, iya, kita jangan sampai mereka dulu. Izin, Pak. Aku apa tak turun dulu, Pak, ini, Pak. Ah, coba Pak Amin sampai jalan kaki aja, Pak Amin, ya. Enggak turun dulu. Sampai jalan kaki, sir kamu jalan terus. Jadi dalam aja kamu. Ternyata jalan menuju ke tempat mobil bergerak, jalannya sempit, hanya dilewati oleh satu mobil saja. Informasi apa? Apa sih? Hah? Aduh, jalannya sempit sekali. Pak Amin, apa main? Jamin, ya, ya, Amin. Saya. Wes, cepat, 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 cepat. Sini, Pak. Bukan bagunya ini ya? Bagunya ini ya? Ini sobek. Kernet saya, Pak. Teman saya. Alatnya mana yang ini? Alat buat ngecasnya itu mana? Alat. Balik aja ini, Pak. Nah, alat ini sama gombal. Kamu beli ini pulaan berarti ya? Dari. Iya. Awakmu pengecar dua izin enggak? Enggak punya, Pak. Enggak punya. Dua izin anu enggak niaga enggak? Enggak punya, Pak. Awak produksi iki pindah. Mereka apa? Baru 3 bulan jarang baru jalan, Pak, saya. Iya. Jarang jalan. Untungannya berapa, Bro? 50.000 per bulan. 40 ya per tabung. Ini benar. Iya, benar ini, Pak, timbangannya, Pak. Coba ini hasilnya ngoplos. Terus ya, ini hasilnya ngoplos terus saya timbang gini, Pak. Supaya beratnya sama. Satu tabung gas 12 kilo ini sampai isi berapa tabung gas 3 kilo? 4 kecil. 4 kecil masuk ke sini. Iya. Yakin sama ini ukurannya podo? Ya, kalau kurang kan biasanya ditambahin. Ah, kurang. Ya. Rata-rata kan kurang. Ya, rata-rata kurang. Coba dihitung. Eh? Anak polis lain nggak? Ada, Pak. Ada berapa tabung? Ikut tabung, kasih ke sini mobil, Pak. Ya. Ikut sana isinya nggak? Ada isinya? Ya. Ada isinya, Pak. Ini mobil kemana, Pak? Ini persiapan semua. 1, 4, 4, 4. Yang kecil ini tabung 3 kilo berapa? 1. Itu lem masang itu ya, Bu? Lem masang. Iya, Pak. Lem masang tutup itu apa carane? Ya cuman segelnya langsung ditutup aja. Ah, kudune kan ana segele sing iki. Iya, masih belum, Pak. Kan ini cuman diisi aja. Besok kan buat dikirim, ya. Iya. Tadi dikirim santakan gini ya. Iya. Ya, Bu. Ada tutupnya. Kadang tutup apa putih atau tutup anu? Oranye. Itu asli apa enggak? Asli. Iya. Cuma dicopot aja. Iya. Bisa dilepas juga tadi ya? Bisa dilepas. Enggak bisa kalau udah manjat. Hah? Enggak bisa kalau udah manjat. Enggak bisa. Enggak bisa. Pengoplosan yang dilakukan oleh pelaku ini bisa berakibat fatal terhadap masyarakat sekitarnya. Ketika meledak, akhirnya bisa membakar baik rumah tetangganya, tetangga samping kanan kirinya, ataupun rumahnya dia. Yang enggak pakai itu berarti rata-rata adalah hasil oplosan. Iya, hasil oplosan. Kemarin bawa ke kantor aja. Iya. Berkol. Kantor kami. Layu kok itu. Ayo, kita bawa ke kantor aja. Pelaku ini langsung kita bawa ke dalam mobil. Kemudian untuk barang buktinya yang ada di TKP kita polis lem dan kita interogasi dalam mobil saat perjalanan menuju ke Polres. Sampean asli sini? Bukan, Karang Peloso. Asli Karang Peloso. Pekerjaan sampean udah lama anu? Awakmu terus terang awakmu. Kalau saya bulit-bulit lo ya. Coba. Terus terang. Bisa dong. Hah? Kurang lebihnya 1 tahunan, Pak. 1 tahun. Ya. Saya tanya sama kamu. Iya, toh. Itu keluargamu. Kamu sudah berkeluarga belum? Sudah. Sudah punya anak istri? Punya, Pak. Punya. Ya, istrimu dan anakmu tahu enggak kalau kamu ngoplos LPG? Kalau anak saya belum tahu, tapi kalau istri sudah tahu, Pak. Loh. Tahu berarti kalau kamu ngoplos, jualan atau ngoplos? Saya ngejualnya LPG tahu istri saya, ngoplosnya enggak tahu, Pak. Oh, kan kerja. Berarti istrimu enggak tahu. Enggak tahu. Kok saya terus terang lah, jangan aja beli-beli tawakmu. Menurut kami, perbuatan pelaku ini sangat merugikan keluarganya. Melakukan pekerjaan yang melanggar hukum untuk mencari uang. Kalau dia berhadapan dengan hukum, kemudian siapa yang membiayai keluarganya? Kalau demikian, sehingga akibatnya fatal sekali terhadap keluarga. Nasibnya keluarga akan terlantar.
Manajer ke TKP. Siap, 86.